Dua kelompok ormas saling serang di Jalan Riau Ujung Pekanbaru, Rabu 20 September. Suasana mencekam dan membuat warga sekitar takut. Dalam video yang beredar di medsos, terlihat masing-masing kubu organisasi masyarakat ini membekali diri mereka dengan kayu dan batu untuk saling serang. Sontak saja masyarakat dan pengendara yang melintasi Jalan Riau Kota Pekanbaru langsung menjauh karena takut terkena amukan dari bentrokan dua organisasi masyarakat ini. Kapolsek Payung Sekaki, Ibtu Rejo C. Benedikto Manalu menyebut, peristiwa terjadi karena masalah dualisme kepemimpinan. Dari ormas tersebut, ia menyebut, dalam kejadian ini ada korban yang terluka, tak hanya itu, satu kendaraan roda 4 juga pecah kacanya karena diduga terkena lemparan batu, hingga saat ini pihaknya belum ada menerima laporan. Polisi juga masih fokus melakukan pengamanan.